Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisya Atifah Fahira dari kelas 5 Ismusina. Pagi ini saya akan membuat sarapan untuk keluarga saya. Kan kemarin baru HUT RI yang ke-75. Jadi saya ingin membuat makanan yang berwarna merah putih. Yuk, langsung aja kita lihat-lihat bahannya. Di sini ada 5 sendok makan gula pasir, 125 gram tepung terigu, 30 gram butter atau margarin yang cairkan, 1 butir telur, 125 ml air, vanili, dan pewarna merah. Sekarang kita campurin semua bahan-bahannya. Setelah bahan sudah tercampur rata, kita bagi dua adonannya untuk diberi warna merah yang di sini. Dan yang bagian sini kita taruh pewarna-warna merah. Setelah bahan sudah selesai semua, langsung aja kita masak. Di sini udah ada cetakan pancake yang udah diolesin sama margarin ya. Langsung aja. Lupa adonan dibalik supaya matang sempurna. Saya pengen bikin garnisnya lagi nunggu adonannya matang. Dah, tukar saus sama air. Tara, sekarang kita plating ya. Yuk kita kasih topping ya. Kasih topping keju sesuai selera aja toppingnya. Tara, pancake merah putihnya udah jadi.
Selamat menikmati. Terima kasih.